Halo guys, see you again in Devon Jericho channel. Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu karena video masih banyak. Sebelumnya gue banyak malah apa bikin review, bukan review sih, mainin Roblox, bikin videonya Roblox karena main sama anak gue. Sekarang gue bikin gamenya gue sendiri. Nah, itu Dynasty Warriors Unleashed ya. Nah, kali ini gue bakal nunjukin tentang awakening. Kalau dulu bilangnya awakening, sekarang di sini menunya itu limit break. Bedanya dikit-dikit doang sih. Nah, di sininya tetap dia awakening ya. Kali ini gue mau awakening untuk Kuan Yu. Kuan Yu. Jadi yang mau di awakening itu dibikin rainbow ininya apa bintangnya itu di ini dulu di apa namanya di unlock dulu. Nah, terus yang mau dikorbanin siapa nih? Ini Yuejin. Buang si Yuejin, buang Tai Si Chi. Terus kali ini gue mau naikin dua, mau bikin dua. Satunya itu si Ganding. Ganding itu kemarin dapet pakai scroll dikasihnya yang bronze, jadi bukan yang gold. Nah, ini bisa tetap bisa dibikin jadi rainbow, cuman ada cara yang lain ya. Nah, nanti gue kasih tahu bagaimana caranya untuk yang Ganding di video satu lagi. Kali ini gue mau nunjukin caranya untuk naikin si Kuan Yu. Nah, untuk kalian yang mau naikin ini bisa dilihat ya di power yang di bagian bawah nama Kuan Yu itu kan dua powernya. Kalau level 1 setelah dinaikin itu 29540. Tapi kalau kita mau preserve, artian ini kalau kita centang dia begitu selesai kita waking dia bakal levelnya tetap di 80, jadi nggak usah capek-capek naikin lagi karena makan waktu tuh. Nah, itu terserah kalian mau apa enggak. Cuman kalau gue sendiri gue nggak mau. Gue nggak mau ke level 80 karena di powernya itu dipotong. Nah, kita lihat ya. Untuk yang setara dengan si Kuan Yu ini 29.50. Oke deh, kita anggap si Sun Ce misalnya 29.544 ya kan. Kalau kita preserve, halo, dia naiknya malah lebih tinggi. Powernya jadi 139749. Kan aneh. Kalau kalau si Kuan Yu malah diturunin, disunat dong ini powernya. Nah, kalau kayak gitu gue nggak mau. Jadi gue tetap jadiin ya level 1. Nah, oh iya, one more thing. Satu hal sebelum kita awakening, tolong ya guys ya, jangan kayak gue dulu salah karena nggak tahu apa-apa. Ini dicek dulu nih officernya, ada barang nggak, takutnya hilang. Terus skill, nah tuh lihat tuh skillnya masih banyak yang levelnya rendah kan. Kalau ini gue naikin ke level ke apa jadi divine officer yang bintang rainbow, dia bakal jadi cupu karena jadi kayak harimau ompong gak ada giginya. Levelnya isi skillnya ini masih rendah banget. Ini harus dinaikin semuanya nih sebelum kita awakening ya. Nah, caranya gimana? Kita train. Train kalian bisa pakai officer yang sama. Misalnya ini. Misalnya ada nggak ya Kuan Yu biasa? Waduh, nggak ada. Oke deh, saya kasih contoh aja. Gue kasih contohnya yang ini. Jadi kalau gue train nih, ini masih di lock gak sih? Oh ya, masih di lock. Nah, di unlock dulu. Ini harus pakai officer yang sama. Kalau train cuma mau ngambil skillnya aja, itu nggak perlu harus apa? Harus sama-sama gold atau sama-sama silver, nggak usah. Jadi di train, terus pakai ini satu. Nah, bisa dilihat kalau dia bintangnya 6, dia skillnya tambah 6 plus experience-nya banyak gitu. Mau kalau untuk skillnya tambah berapa itu cuma tergantung bintang. Kalau motor, kalau dia bintang merah berapapun bintang merah udah 6 juga skillnya cuma tambah 6 enggak 12 gitu.
Ini semua terkembali ke bintangnya berapa ya. Tapi gua nggak mau pakai ini, gua mau pakai skill books. Salah. Atuh. Sorry. Back. Train. Okay. And then kita bakal pakai skill scroll. Skill scroll gue nggak gitu banyak, cuman cukup lah irit-irit pakainya. Nah, ini harus naikin dulu. Ya, perhatiin juga di power di bawah. Ini 106915. Ntar dia bakal nambah power ya. Go. 107745 ya. Nah, pokoknya naikin dulu sampai full. Ini skill scroll. Kenapa gue yang ngirit? Karena ini nggak bisa dibeli, nggak ada beli di mana skill scrollnya. Cuma dikasih dari GM, itu juga nggak tahu kapan kapan dapatnya, berapa bulan dikasih sekali itu. Jadi ini udah simpenan dari dulu, dari doe-loe, ya kan? Disimpenin terus. Nah, ini udah berapa nih? Nih, level pertama level 20 ke 24, 18 22, 18 19 24. Oke, tambahin lagi. Berarti ada yang kelebihan. Cukup dulu. Ada mentok belum? Maksimalnya level 24 untuk yang bintang merah. Nah, oke, kayak masih kurang ya. 1 2. Oh, cuma satu doang. Oke, ya buat yang masih merah dia bakal 24. Nah, nanti kalau kita tadi misalnya nggak naikin level dulu, terus kita awakening, pakai bukunya beda, pakai skill scrollnya itu beda gitu. Nah, ini gue tunjukin ya. Nah, ini kita limit break dulu. Ingat ya, jangan pernah lupa, jangan pernah ketinggalan naikin skill. Oke. Kita pilih ini. Ini mau dicentang mau enggak terserah. Tadi di awal udah gue jelasin kenapa gue nggak mau centang ya. Ups, hilangin centang. Oke, gue mau pilih ini. Terus yang mau kita korbanin siapa nih? Nah, gue mau korbanin si Yue Jin dengan Tai Si Chi. Nah, awakening bakal menggunakan 2000 ingot, 2000 gold ya. One, two, three. Udah ingat belum? Jadi kalau udah pilih, kita pilih dulu mau naikin siapa. Oh, ini ada gold kan. Kalau gold ini dia dua di atas ini kan masih lock, karena kita nggak perlu runestone. Nggak perlu runestone, kita pilih ini yang mau dikorbanin siapa. Dua dan harus level 80, tidak harus gold. Untuk yang dikorbanin tidak harus gold, yang penting 80 levelnya, terus bintangnya merah. Udah merah semua, level 80 udah pasti merah kan ya, nggak harus gold. Oke. One, two, three, go. Tatarara. Before after office level max naik ke 90, skill level max, perhatiin ini jadi 40. Tadi kita udah naikin masing-masing ke 24 kan. Nah, back lagi, back. Dia sudah jadi ini. Levelnya kembali ke level 1 karena nggak dicentang. Gue nggak centang tadi kan. Nggak apa-apa. Nih, skillnya itu nggak bisa pakai skill scroll yang tadi. Nih, perhatiin ya guys ya. Skill scroll yang biasa itu udah nggak pakai lagi. Beda nih, dia pakainya secret skill scroll. Nah, kalau kita mau naikinnya pakai officer kayak tadi. Jadi gue mau pakai tadi kan ada nambah skillnya. Kalau sudah naik ke Rainbow Star, naik ke udah jadi Awakening, dia tidak bakal bisa lagi pakai Officer atau skill scroll yang biasa. Cuma bisa lewat Secret skill scroll atau yang sudah sama-sama Awakening, gitu. Jadi kalau udah pakai Jung Kwan Yu sudah Awakening bintang sudah Rainbow, mau naikin skill ya? Cuma bisa pakai yang Kuan Yu, korbanin Kuan Yu sudah Rainbow juga, atau pakai Secret Skill Crawl. Gini. Oke. Nah, sementara cukup dulu. Ini gue belum mau pakai karena belum mau naikin yang lain dulu.
Ini masih ada si Zhang Fei. Zhang Fei juga belum maksimal karena ini Kon jarang dimainin. Ya, ini si Kon simpanan doang dari dulu, nggak pernah dimainin ya. Oke, mungkin sekian dulu guys ini tips untuk hari ini tentang Awakening ya. Buat yang suka, tolong jangan lupa di subscribe, terus di like. Kalau yang mau nanya, yang mau ngobrol gitu kan, tinggalin komen, pasti gue bales. Oke, okay? Oke, okay. Terima kasih sudah menonton video. See you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.